Mbok jamu, mbok jamu, mbok jamu, mbok jamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan mengajak anak soleh belajar dan bermain tentang tanaman-tanaman obat, yaitu sereh. Lihat videonya ya. Sereh, tanaman obat ciptaan Allah. Ini dia tanamannya teman-teman. Tanamannya hijau ya, dan sangat rimbun. Seperti ini kalau terlihat di pot. Ada akar. Sereh memiliki batang dan juga daun. Ini sereh yang sudah dipanen dan dicuci. Sereh bisa kita manfaatkan untuk membuat minuman teh sereh yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Dan yang lainnya adalah untuk bumbu dapur, memasak ikan, sayuran menggunakan sereh. Alhamdulillah. Anak hebat, Ustazah akan mengajak anak hebat semuanya untuk membuat bentuk segitiga menggunakan sereh. Membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita letakkan di sebelah sini. Kanannya sini. Kemudian sebelah sini. Wah, sudah hampir jadi nih anak hebat. Selanjutnya di sini. Masya Allah, terima kasih. Selamat mencoba ya. Anak soli dan solihah, yuk membuat huruf hijaiyah ja menggunakan plastisin. Bahan yang digunakan adalah plastisin. Yuk kita membuat huruf hijaiyah ja. Pertama, Ustazah akan membuat apa ya? Mau dipilin-pilin dulu di sini ya. Pilin-pilin. Taruh di sini. Kemudian pilin-pilin lagi. Kemudian Ustazah akan memberi titik di tengah. Nah, dan kita pilin lagi sisanya. Jadi harokat di atas. Masya Allah, Alhamdulillah Ustazah Desi sudah selesai membuat huruf hijaiyah ja menggunakan plastisin. Anak hebat, selamat mencoba ya. Nah, itu dia kegiatan anak soleh hari ini. Jangan lupa kirim foto atau video kegiatan hari ini. Jangan lupa anak soleh harus rajin berolahraga. Anak soleh pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.